Ngelor tuh sono noh. Si Ebleh tuh. Kawannya ngelor mulu. Ngomong mau ke laut. Tapi mana? Molor. Kalau si Ebleh cerita jangan didengerin. Bohong. Bohong. Kado aja takut sama ombak. Lo yang takut masih Ambon tuh. Iya, gua mah bolak sejati, men. Tuh lihat di tengah lautan tuh. Wow, gua berada di tengah lautan. Biarin. Pura-puranya kita di tengah lautan. Love is the mystery. Orang-orang berkerumun. Sendal gua. Sendal gua. Ini asli. Asli. Asin. Anjing. Nih dong, lu kameramen gantian. Gua pada nyorot belakangnya semua. Gua ribet sama sendal. Friend, kalau ntar si Ebleh ngomongin tentang laut, jangan didengerin dia. Kerjaannya molor melulu. Ini anak-anak ini aja yang berpetualang kayak Sherina. Siapa aja sebutin? Amon, Joko, Ardo. Oh iya. Ini Anggar. Ini bagus. Bu, laut asli. Air laut, bukan di akuarium tuh. Udah dulu ya. Kapan-kapan lagi kita berjumpa. Matahari. Hah? Bawa anak. Bawa basah. Apa? Cewek pulang dari laut naik bawa apaan? Bawa Ambon. Apa Ambon? Mau capek. Bawa Ambon. Bawa Ambon salah. Yang benar bawa apaan? Bawa kacang asin. Oh bener aja kacang asin. Kalau cowok bawa pisang asin. Kalau juga tahu lah tuh kacang asin. Oh bener. Anjir bego. Renang sudah. Yuk. Yuk. Udah gini simpen aja di sini. Enggak. Di sononya. Bos. Anak-anak yang rindu Deden puas nih. Peran utamanya sekarang Deden. Nggak jeblos. Bohong. Tuh, bukan orang lain juga gini aja di sini. Ntar lu pas mau cari baju di sono. Ibaratkan belanja. Ini udah sampai sana pada balik air mata katanya. Gua enggak nyesel kesini. Puasa sebulan penuh gua full dibayarnya ke laut. Tapi sayangnya kemarin pas malam-malam kapal yang bawa garam tumpah jadi lautnya asin.
gitu asal usul laut kenapa asin. Jadi dulu kan sih emang di gunung naik motor salah tembak kantong lagi tabrakan dong salah kostum Love is the mystery. Anjir. No, orang-orang nggak kelihatan sih kameranya butut nih HP-nya si Evelyn itu orang-orang nu no. Orang-orang. Dah, nanti ketemu lagi di minggu depan.